ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <applause> أمة الإسلام الله سبحانه وتعالى من نور كان Islam sebagai kemuliaan bagi pemeluknya Mengutus Rasulullah SAW untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka dunia dan akhiratnya Dan menurunkan Al-Quran Demikian pula wahyu berupa hadis Sebagai pembimbingan dalam kehidupan Karena Allah telah memberikan manusia akal Untuk berpikir Maka Allah menurunkan Al-Quran supaya mereka mentadburi nya Allah berfirman أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ ala qulubin أَقْفَالُهَا Tidakkah mereka mentadbir mendat Al Qur'an ataukah di hati mereka ada kunci kuncinya <coughs> umat al Islam siapapun yang mempelajari Al Qur'an siapapun yang mempelajari hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam Pasti Allah akan muliakan ia di dunia dan akhirat Tapi siapa yang berpaling dari Al-Quran dan Hadis, Ia pasti akan Allah hinakan di dunia dan akhirat Maka tiada lain kewajiban setiap hamba Adalah untuk senantiasa berpegang kepada dua perkara ini Rasulullah SAW bersabda Taraktu fiikum Syai'aini atau amrain Ma in tamassaktum kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnahku kata Rasulullah SAW. <coughs> Maka ya akhal Islam, tidak ada kebahagiaan di dunia ini kecuali dengan berpegang kepada dua perkara. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang dipahami oleh para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itulah jalan keselamatan. Siapapun yang ingin selamat, tapi mencari jalan selain jalan Al-Quran dan Hadis, maka ia pasti tersesat. Sebaliknya, siapa yang ingin mencari kebahagiaan, tapi ia mencari selain Al-Quran dan Hadis, sebagai sumber kebahagiaan ia tak akan pernah berbahagia selama-lamanya umat al-islam <coughs> namun untuk berpegang kepada Al-Quran dan Hadis tidaklah mudah karena membutuhkan kepada kekuatan iman dan ketakwaan membutuhkan keyakinan yang kuat kepada Allah Jalla Jalaluhu berapa banyak orang yang membaca Al-Quran membaca Hadis namun karena keyakinan ia yang kurang kepada Allah karena keimanan ia kepada Allah sangat kurang sekali. Di samping itu, terdapat di hatinya penyakit-penyakit, sehingga akhirnya Al-Quran dan Hadis tidak lagi menjadi obat buat dia, akan tetapi menjadi sesuatu yang menyerap ia ke dalam api neraka. Oleh karena itulah, Allah Ta'ala mengkisahkan tentang orang-orang munafikin yang mereka menyembunyikan kekafiran, memperlihatkan keimanan. Allah berfirman wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhi imana. apabila diturunkan surat dari Al-Qur'an di antara orang-orang munafik itu ada yang berkata siapa yang bertambah keimanannya dengan diturunkan surat tersebut maka Allah menjawab fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun Adapun orang yang beriman, yang yakin kepada Allah yang yakin dan membenarkan Rasulullah dengan diturunkan surat Al-Qur'an bertambahlah keimanan mereka dan hati mereka bergembira ketika diturunkan Al-Qur'an wa amman ladina fi qulubihim marab. adapun kata Allah orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan fazadathum rijsan ila rijsihim maka bertambahlah dengan ayat Al-Quran tersebut Dengan Allah turunkan surat Al-Quran tersebut Bertambahlah penyakit yang ada di hatinya Di samping penyakit yang ada Semakin bertambah penyakitnya dengan Al-Quranul Karim Maka celakai akal Islam Seorang yang ternyata hatinya bertambah penyakitnya dengan Al-Quran Karena kurangnya keyakinan ia kepada Allah kurangnya keyakinan ia kepada hari akhirat dan kurangnya yakin akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ya umat al-Islam siapapun yang ingin mengikut, mengikuti Al-Qur'an dan hadis hendaklah yang ia lakukan pertama ia bersihkan hatinya dari berbagai macam noda dan kotoran maksiat karena noda dan kotoran maksiat menyebabkan ia lemah Lemah untuk mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyakit-penyakit cinta dunia, penyakit kesombongan, penyakit kedengkian menyebabkan ia tidak bisa menerima hidayah dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Firaun yang sombong. Penyakit kesombongannya itu menghalangi ia beriman kepada Nabi Musa. Padahal Fir'aun yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Allah berfirman, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا Mereka Fir'aun dan kaumnya mengingkari risalah Nabi Musa. Padahal hati mereka yakin akan kebenarannya. Akibat, kezol, akibat daripada kesombongan mereka dan keangkuhan mereka. Penyakit hati ini ya akan Islam Apabila kita biarkan ia berada di hati Menyebabkan Al-Quran tak lagi bermanfaat untuk hati kita Lihatlah si Bal'am Yang seringkali kita bacakan ayatnya di mana telah Allah ajarkan Taurat kepadanya Tapi ia memiliki dua penyakit hati yang mengerikan Yaitu cinta dunia Cinta syahwat Dan mengikuti hawa nafsu Akhirnya Ayat-ayat yang Allah ajarkan kepadanya tak lagi bermanfaat bahkan menjadi bumerang dalam kehidupannya. Maka siapapun yang akal Islam yang ingin menjadi pengikut Al-Quran dan Hadis, buanglah jauh-jauh cinta dunia yang berlebihan. Jangan sampai hati kita terpenuhi oleh hawa nafsu dan syahwat, karena dua perkara ini menjadikan seseorang tersiok-siok dalam mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran" sungguh telah, ber, telah ada pada diri Rasulullah suri taula dan yang baik bagi siapa yang bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat sementara orang yang mengharapkan dunia jangan jangan anda sangka ia bisa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena orang yang menginginkan dunia seringkali perintah Allah dan Rasulnya tidak sesuai dengan kepentingan dunia. Maka ya umat al-Islam, siapapun kita, kita semua sudah tahu bahwa agama kita dasarnya Al-Quran dan Hadis. Tapi secara kenyataan banyak orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran Hadis karena ternyata hati mereka dikuasai oleh hawa nafsu lebih senang berbicara dengan agama dengan pendapat dan rokyu lebih senang berbicara tentang agama dengan keinginan semata dan syahwat sehingga akhirnya menyebabkan orang-orang seperti ini tersesat dari jalan yang benar bahkan mereka menafsirkan Al-Qur'an menafsirkan hadis sesuai dengan keinginan mereka dan menganggap orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat katanya kurang pemahaman terhadap Al-Qur'an dan hadis al-iyadu billah أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أمة الإسلام oleh karena itulah Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu hidayah untuk manusia Namun tidak semua manusia bisa mengikutinya Yang mengikutinya hanyalah orang-orang yang bertakwa Allah berfirman Alif Lam Mim Dhalikal kitabu la raybafih Hudallil muttaqin Alif Lam Mim Itulah Al-Quran Yang tidak ada padanya keraguan sedikit pun padanya Hudan sebagai hidayah lil takin untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan hudan linnas, hidayah seuntuk manusia. Tapi ternyata tidak semua manusia bisa mengikutinya. Hanya orang-orang yang bertakwa saja, yang beriman dan yakin kepada Allah dan Rasulnya, yang betul-betul hatinya mengharapkan kehidupan akhirat saja, mereka yang bisa mengikuti Al-Quran dan Hadis, mereka yang bisa melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya, karena perintah-perintah Allah dan Rasulnya seringkali ya akhir ya akal Islam tidak sesuai dengan syahwat. Manusia, karena manusia syahwatnya seringkali menginginkan kemaksiatan, sementara Allah dan Rasulnya memanggil kita kepada kebaikan. Namun kebaikan seringkali berat dalam hawa nafsu kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli taala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين اللهم أصلح المسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ارشد شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم تب علينا انك انت التواب الرحيم عباد الله، ان الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر.